Pemirsa, pemerintah daerah Sarolangun menerapkan PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19. Meski ada pembatasan, namun pesta pernikahan masih boleh digelar dengan catatan harus ada rekomendasi dari Satgas COVID-19. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah mengambil kebijakan menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro guna menekan angka penyebaran COVID-19. Meski demikian, pemerintah daerah Sarolangun masih memperbolehkan masyarakat menggelar kegiatan pesta pernikahan. Namun harus ada izin dan rekomendasi dari tim Satgas. Pihak penyelenggara juga diminta tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai yang diatur oleh pemerintah daerah. Karena tim Satgas akan mengambil tindakan tegas jika warga mengabaikan protokol kesehatan. Bupati Sarolangun Cendra mengatakan, semua pihak tidak boleh lengah dalam menyikapi perkembangan kasus COVID-19 dan harus bergerak meyakinkan masyarakat bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, terutama dari pihak pemerintah desa. Jangan sampai ada yang positif baru sibuk mensosialisasikan prokes ke masyarakat. Bahwa kita tidak boleh lengah, bahwa sosialisasi dan semua untuk seluruh, mulai dari tingkat desa sampai dengan kecamatan dan kabupaten tetap siaga, yaitu bagaimana harus mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita perintahkan itu, kepala desa juga jangan hanya merintahkan menyuruh pakai masker, beli maskernya dari dana desa, kasih masyarakat, siapkan tempat cuci tangannya di rumah ibadah, langsung. Jadi bukan hanya retorika, tapi perintahkan serentak. Jadi jangan nunggu ada yang positif baru kita sibuk. Surya Abadi, Jambi TV.